bisa diceritakan Pak, Museum Sejarah Jakarta ini apa sih Pak? Sejarah gedungnya ya, saya mulai dari sejarah gedung saja biar lebih rinci. Baik, jadi awal peletakan batu pertama dari museum ini itu di tanggal 25 Januari 1707 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen, nanti bisa dilihat prasasti pendiriannya, dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Selesai pembangunan gedung ini itu 10 Juli 1710. Sekarang tahun 2022. 2. Dikurangi 1710 sama dengan 312 tahun. Okay. Jadi usianya sudah lebih dari 3 abad. Ini gedung tua yang ada di kota tua, yang pemandunya juga sudah tua. Baik, okay. Sudah lebih dari 300 tahun. Yeah. Dan baru nanti di tanggal 30 Maret 1974 pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, gedungnya berubah fungsi menjadi Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta. Jadi kalau museumnya nih, Mas, baru 1974. Yang tua, yang lama adalah usia gedungnya. Oke, Pak, di dalam Museum Sejarah Jakarta ini ada apa saja sih, Pak? Lukisan kah, patung kah, atau apa aja, Pak? Baik, jadi kalau saya gambarkan secara umum keseluruhan globalannya saja, koleksinya mulai dari masa prasejarah, masa sejarah, sampai masa kolonial Belanda, ya, itu ada di sini. Artinya, yang sejarah sama prasejarah itu yang ada di lingkungan sekitaran Jakarta, ya. Itu ada di sini. Ceritanya bisa dibilang kayak furniture-nya, lukisannya, keramik-keramiknya, ya. Kayak model zaman prasejarah itu ada kayak semacam batu-batu zaman dulu ya. Terus juga ada pedang hukum dan lain sebagainya masa kolonial Belanda ya. Itu ada semua di sini. Ya. Dan yang paling ikonik juga di Museum Sejarah Jakarta adalah penjara bawah tanah. Oh, ada juga nanti di sini ya, Pak. Berdua bisa masuk ke dalam penjara. Okay. Nanti saya masuk terakhir, saya kunci pintunya. Pak, kalau untuk tiket masuknya nih Pak, berapa Pak? Baik, tiket masuk itu ada 3. Untuk anak-anak atau pelajar itu hanya Rp2.000. Hanya Rp2.000. Bayangin, cuma Rp2.000. Rombongan 30 orang minimal itu Rp1.500. Masuk museum dapat pengetahuan, kadang ke toilet aja bisa Rp3.000. Ini cuma Rp1.500 kalau rombongan itu pelajar. Pelajar. Mahasiswa itu cuma Rp3.000. Kalau rombongan minimal 30 orang itu cuma Rp2.250. Dewasa hanya Rp5.000. Dan kalau 30 orang pun sama, dapat diskon juga 20%. Artinya sangat-sangat murah meriah tapi sangat mengedukasi. Juga bisa jadi tempat rekreasi dong. Oke, benar. Jangan lupa subscribe ya!